Biar langsung saja adu ini kita, guys. Ayo adu pukul kita. Ini kita bisa kill, guys, ya. Caranya gampang banget, tinggal kita ngedash ke depan langsung execute, guys, ya. Gitu aja, guys. Oke, dia jibaku. Binjai kita sedot saja ini binjai. Kita lewat belakang saja di sini, jalur prestasi, everybody. Sebelum lanjut, ingat tombol subscribe ya, dan jangan lupa tinggalin komentar kalian pas selesai nonton. So, let's go. Yo, halo guys, what's up guys ya, welcome back bareng gua Silvana Barbar nih guys ya, channel gaming Silvana nih guys. Jadi kita masih di suasana solo rank guys ya. Dan mungkin untuk next video kayaknya gua gak bikin Silvana dulu ya. Kayaknya gua bikin misalnya Jumat Yin misalnya, gimana ya, Jumat random. Kira-kira gimana menurut kalian, bagus apa enggak ya? Gue bikin konten di hari Jumat itu pakai hero random dan build-nya random. Nah, kira-kira itu bagus apa enggak ya? Jadi kita bakal berhadapan bersama siapa namanya? Badang, guys ya. Jadi kalau ngelawan Badang dia pasti ngambil skill pukul duluan ya. Kita bakal cicil sedot manja di sini, guys. Kita dulu-dualan level 2 di sini, guys ya. Oke, kita udah dapat last hit dan kita bakal langsung cicil saja ini dulu Badang, guys ya. Kita tunggu, kita sabar saja mainnya. Nggak boleh agresif guys ya kalau ngelawan Badang. Karena kalau kita ditumbuk-tumbuk kita yang mati guys ya. Ini kita lawan Binjai ini kali ini guys ya. Di sini Badang, di sini kita lihat saja, kita tusuk. Oke, kita sedot saja di sini everybody. Kita main santai. Ambil last hit, jangan lupa. Badangnya mau ngambil tembok nggak masalah, kita nggak kena guys ya karena sudah kita gocek. Dan untuk awalan kita nggak perlu bikin Clock of Destiny lagi guys ya. Kita langsung bikin Genius Wen aja ini guys. Oke, di sini Badang sudah level 4 everybody dan dia masih nunggu di semak-semak ini ya. Tuh, kita udah dipukul guys. Gak apa-apa, bukan masalah. Kita bakal jaga biar Badang nggak dapat last hit ini guys ya. Kita tusuk saja. Kita sedot. Kita jaga dia guys ya. Tuh, dia udah nggak dapat last hit guys. Gitu aja mainnya ya. Ini kita ambil gerobak dulu, abis ini kita bakal loncat indah ini guys. Kita tunggu Badang, kita pancing Badang, keluarin skill pukulnya dulu. Oke, sudah keluar guys ya. Sudah masuk kali ini, kita bakal tunggu momen saja di sini guys ya. Di sini kita gocek, kita tusuk saja. Kita tusuk, biar langsung saja adu ini kita guys. Ayo, adu pukul kita. Apa itu? Oke guys, ini tower atas musuh sudah hancur guys ya. Kita bakal tunggu momen dan ulti kita juga sudah ready. Entar lagi pasti ada sesosok yang datang ke sini guys ya. Cepat atau lambat. Ini contohnya. Diarayo. Iritel udah keluar lagi guys. Purify-nya keluar lagi guys. Kasihan banget Iritelnya ya. Ini kita bakal tunggu di sini saja ya pribadi. Ini Iritel bakal maksa. Aduh, kita kelihatan. Gua kira nggak kelihatan gua guys ya. Iya. Ini kita bisa kill guys ya. Caranya gampang banget, tinggal kita ngedash ke depan langsung execute guys ya. Gitu aja guys. Ini ada glow yang datang, kita mundur dulu guys ya. Oke, ini kita bisa memanfaatkan dash yang ada guys ya untuk mundur. Oke, kita balik dulu guys. Ya sudahlah ya, di sini kita digendong glow, kita bakal pulang dulu everybody. Kita pulang dulu ini guys ya. Wah, iya glownya nggak jadi guys ya. Udah, kita yang eksekusi dia guys ya. Apa itu hero tebel? Gak ada kata hero tebel bagi Silvana Barbar di sini guys. Ayo lo mundur dia. Hayo lo. Hayo lo. Kita tusuk saja ini guys ya. Hayo lo, kita sedot manja. Ayo lo. Kita langsung aja ambil ini minion guys ya. Gak peduli apa itu glow guys. Ini Iritel dia mau loncat lagi guys. Aduh, purify-nya dia udah cooldown ya. Kita bisa eksekusi ntar lagi guys. Tapi kita ambil dulu ini minion guys ya. Tahu juga hyper musuh masih di tengah guys. Ini kita bisa aman melakukan jungling di sini. Nah, jadi di sini konsentrat gua sudah jadi guys ya. Kita langsung bikin defense glyph yang ini guys ya. Itu dia item Silvana top season pokoknya nih guys. Ada yang bilang kenapa gua nggak bikin item defense ya? Menurut gua sih nggak terlalu perlu ya item defense bagi gua, karena ini kita biasanya main target ya, satu lawan satu guys. Kalau kita udah menang level dan menang item duluan, kita bakal menang guys kalau melakukan satu lawan satu guys ya. Kalau misalnya kita gendong tim, jadi kita harus bikin defense guys. Biasanya kalau nggak defense-nya itu dominan ice yang ini guys ya, dominan ice ini. Kalau nggak itu ya immortal guys. Tapi untuk awal-awal kita bikin item damage dulu guys ya. Ini 3 item ini wajib ya. Wajib guys. Item wajib Silvana push rank solo guys ya. Ini wajib. Ini Genius Wen, kemudian konsentrat, dan yang ketiga ini defense glyph itu guys ya. 3 combo item wajib Silvana di season abad ini guys ya. Jadi di sini kita bakal tunggu dulu guys.
karena ini musuhnya udah nggak berani maju ya. Kita tunggu momen dulu everybody, landlordnya di sini ting 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 ting. Ya sudah lah ya, kita langsung clear atas saja. Di sini ada badang, binjai, kita loncati saja. Dang, kita fokus tower dulu guys. Nice. Sayangnya landlord kita mati ya. Kita lambat lagi sekian detik guys. Kita mundur dulu. Nggak usah dipaksa. Ini minion atas bisa kita clear dulu everybody, biar musuh kepres 3 line sekaligus guys. Bawah sudah kepres, tengah kepres, sekarang tinggal atas guys. Kalau udah sekalian ya udah bingung dia ya. Yo guys, ya jadi gua ada info lagi guys buat kalian. Untuk item defense gua rekomendasiin buat kalian membuat dominan ice guys ya. Karena ini efeknya itu mengurangi shield lawan guys ya. Biar hero musuh yang mempunyai regen tinggi itu lambat regennya guys. Secara harfiahnya gitu gua jelasinnya secara gampang ya. Dan untuk item selanjutnya setelah dominan ice, kalian kalau mau bikin item defense kalian bisa bikin immortal guys ya. Yang ini guys, defense immortal, biar kalian bisa hidup lagi. Jadi di sini kita lihat ada Aomon di sini recall guys ya. Kita biarkan saja karena kita bakal loncat di dia sekarang. Cus, kita tusuk saja. Kita pulang dulu guys ya karena sepi. Gua salah perhitungan tadi. Ternyata tank kita maju barbar, kita sedot saja. Badang salah arah nyedotnya guys ya. Ayo lo. Yuzongnya guys. Di sini ada siapa namanya nih, Glow ya guys ya. Di sini Glownya mau jadi tai dia. Kita tusuk saja. Tapi kalau Glownya jadi digendong gini kita enggak boleh ngehit guys ya. Kita nggak boleh ngehit. Oke, kalau udah dia turun kayak gini baru kita eksekusi guys. Karena kalau glownya itu sedang gendong semakin tebel dia guys ya. Jadi jangan dipukul guys, jangan dikeroyok kalau glow itu lagi gendong tim kita guys. Di sini ada Vale, kita kena bom guys. Sayang banget. Oke, sudah dieksekusi oleh Lancelot ya guys ya. Oke guys, jadi di sini kita bakal mencoba mencuri buff musuh guys ya. Kita lihat musuh masih sibuk di mid. Di sini juga ada Vale, kita bakal membalaskan dendam yang tadi guys ya. Valenya udah jaga jarak guys ya. Kita udah ketahuan di sini sepertinya guys. Kita lihat saja Valenya di sini, kita loncat saja biar cias. Kita langsung mundur guys. Ayo lo Vale, kita udah satu sama ini ya. Jadi di sini musuh berusaha melakukan Lord guys ya. Kita bakal berusaha untuk mencuri. Di sini Aomon sudah diciduk Yuzong. Oke, sudah aman. Jadi kita bantu Yuzong di sini guys ya. Ada Irithel sudah mundur. Ada Badang juga di sini. Kita tunggu aja ini ulti kita ready. Kalau ulti ready kita bisa loncat. Oke, dia jibaku. Binjai kita sedot saja ini Binjai. Kita dapat kill Binjai guys. Langsung saja kita eksekusi ini Lord, nggak pikir panjang lebar, kali luas kali tinggi. Ini juga kita langsung eksekusi saja guys. Kita sedot manja ini. Jangan lupa execute guys ya. Aduh, itu apa itu glow? Bukan masalah bagi Silvana Barbar. Di sini ada Vale, sepertinya Vale sudah mati dibunuh oleh Layla guys ya. Di sini ada Irithel guys, kita tusuk saja, kita jedemkan saja langsung splash guys. Ini kita mainnya nggak usah pikir panjang lebar guys ya. Di sini aduh MM kita diciduk Aomon, sayang banget guys. Ini aduh dia mundur, dia recall. Ya udah kita kirim stiker ya, biasa aja guys ya. Di sini kita bakal ganggu Aomon, gak bakal kita kasih dia balik. Kita bakal lihat dia mau ngilang. Kita sambil menunggu ulti kita ready guys ya. Kita bakal gocek karena kita nggak bakal mati di combo Aomon guys ya. Di sini dia recall, di sini kita tusuk saja, kita sedot manja. Jangan lupa splash guys ya. Hyper musuh sudah mokat dan musuh juga sudah kepres di mid sini guys ya. Kita langsungkan saja ini guys, bikin immortal guys ya. Ini Silvana Barbar nih guys, kita harus bantu Yuzong di sini. Oke, Yuzong angkat CC. Aduh, ini ada Vale yang mengganggu kita everybody. Kita sedot saja ini Binjai. Ada Glow di sini. Kita tunggu, kita main sabar dulu. Kita gocek, kita bakal fokus tower di sini guys ya. Karena musuhnya ngapain? Kita lewat belakang saja di sini jalur prestasi everybody. Aduh. Kita sudah menang guys ya. Ini dia gameplay Silvana kita, cepat banget guys. Gak pikir panjang lebar, kita main loncat langsung ya. Hah, padahal ini tim gua tadi apa namanya ngeremehin gua guys ya. Dan kita di sini sekarang MVP guys. Skill 11 mati 2 assist 4. Ini title kita sayangnya turun guys ya. Kita jadi nomor 96 Bali ini guys sekarang. Dan ini dia gameplay Silvana gua guys ya, untuk Buwil season terbaru, untuk build terbaru minggu ini. Ini dia guys ya, rekomend banget buat kalian.
Ini 3 item ini wajib banget, nggak boleh absen ya, dari Genius Wand, kemudian Konsentrat, dan kemudian Defend Glyph. Ini wajib banget. Kalau kalian mau buat defense, ada Dominant Ice dan juga Immortal. Oke guys ya, itu aja dari gua. Thank you banget buat kalian yang tetap mantengin gua. Salam dari gua, channel gaming. Jangan lupa bernapas dan tetaplah barbar menjalani hidup guys ya. So thank you guys.